Partai Golkar dan Partai Demokrat secara resmi telah menentukan sikap untuk mendukung Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak maju di Pilkada Jawa Timur mendatang. Kofifa mengatakan dirinya masih menunggu Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional untuk menyatakan sikap secara resmi dukungan terhadap dirinya dan Emil Dardak maju di Pilkada Jawa Timur 2024. Ia menyebut kini sudah ada dua nama partai yang telah menentukan arah sikapnya, yakni Partai Golkar dan Partai Demokrat. Tidak hanya itu, dirinya juga mengaku akan tetap berkomunikasi dengan pihak PDIP dan partai lainnya. Bu, informasi yang kami terima pada malam hari ini, rekomendasi Golkar sudah akan turun paket Kofifa Emil. Nanti sebetulnya yang sore ya, setelah kami terima surat ya kawan-kawan. Ya. Siap, kalau ini Golkar mengusung duet Ibu dan Ibu Kofifa dan Mas Emil, berarti sudah berapa partai nih yang dikeluarkan? Demokrat. Ya, Demokrat sudah harus sekarang kita berharap bahwa ada Gerindra dan menyikapi dengan PDI. Bagaimana komunikasinya sampai saat ini, Bu? Ya, kita tetap sih berkomunikasi. Dari Jakarta, Fahrizal, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan.